Injector NMAX All New. All New NMAX. Ya, nih NMAX-nya ya. Ternyata nyata. Lubangnya ada 6. Ini soketnya kecil ya. Kecil. Oh ya, mau dipasang. Oh belum. Sama dengan apa? Mi M3 ya. Tapi lubangnya beda ya. Oh, soketnya sama dengan Mi M3. Sumbernya berapa tadi semburannya? Berapa cc? 70 cc ya per 60 detik. Shimizu. Semburan yang kuat dan ya, udah bacot benar. Ini kan bagian dari trotol ini. Ya bagian dari trotol. Aduh. Bacot bener loh. Oke, kita mandiin dulu ya teman-teman ya. Ini belum mandi seberapa bulan ini? Kira-kira masih di 12.000 km Pak. Kita mandiin dulu ya guys ya. Ini nah biar nanti motornya tarikannya enak tenan. Iya. Motor. Ya. Kita bersihkan dulu ya teman-teman. Iya, kita bersihkan dulu ya teman-teman ya. Bacot kalian. Jadi Gus. Jadi guys, kita masukin ininya dulu guys. Emang agak susah ya guys ya. Kenapa gak buka jok aja Mas Edi? Karena lebih banyak yang dibuka. Oh gitu. Ini cara cepet guys. Oh, jadi dari samping ya? Iya guys. Cuman ya lebih susah aja guys. Celahnya lebih sempit guys. Ya, karena tangannya gede. Iya. Coba tangannya itu, tangannya jempol semua gitu. Pak nanti bagian ini coba lihat kuncinya Mas Edi. Kuncinya pakai kunci gitu ya, kunci pendek ya. Recet. Ya lecet. Recet. Iya. Krek-krek kalau ya. Biasa kotrek, orang. Kotrek. Orang bengkel bilang kotrek. Yang kecil bukan panjang jadi biar enak. Yang matanya bisa diganti-ganti guys. Iya, mata. Kita pasang injektornya guys. Jangan lupa dikasih pelumas. Oh iya, biar masuknya gampang nih. Iya, kata orang sih kasih pelumas masuknya. Tuh, kan langsung masuk. Jadi kita pasang bautnya. Baut pasang, baut 10 itu. Baut 10 guys. Saya agak deg-degan ya ini ya. Agak deg-degan ya guys. Kita tes dulu abis ini. Kita hidupin ya guys. Ada sesuatu, kok turun? Karena pakai remote begini guys. Oh gitu.